Ada kaparay. Ada. Lalu ada kejadian di apartemen Grand Lakeview, yaitu ditemukan ada seorang perempuan dengan 14 luka tusuk menggunakan senjata tajam, dan 7 jam kemudian dari Resmob Satreskrim Polres Tangerang Selatan berhasil mengamankan seorang pelaku yang diduga melakukan penganiayaan atau percobaan pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terhadap korban ditemukan di apartemen Grand Lakeview tersebut. Pelaku satu orang, bermula dari pelaku memesan korban melalui aplikasi MeChat, kemudian setelah berhubungan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan, lalu terjadi keributan dan terjadilah penusukan atau penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Saat ini korban sedang dalam perawatan di rumah sakit RSUD Tangerang, dan saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polres Tangerang Selatan. Ancaman pidananya maksimal 12 tahun penjara. Saya kira itu ya, rekan-rekan. Pak Kapolres, alasan dia menusuk dan ingin membunuh apa, Pak Kapolres? Karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal untuk pembayarannya. Yang disepakati besarannya berapa, Kapolres? 300.000. Tapi yang dibayar 150.000. Alasan dia tidak membayar pun apa, Pak Kapolres? Tidak punya uang. Mereka saling kenal, Pak Kapolres, sebelumnya sudah pernah? Tidak. Bekerja? Di MeChat saja, di aplikasi MeChat. Si tersangka ini sudah sering memesan pelaku? Tidak, baru kali ini. Pak Kapolres, ada alat bukti pisau. Pisau itu sudah dibawa sama tersangka? Sudah dipersiapkan sama tersangka, tapi itu awalnya menurut keterangan tersangka hanya untuk menakut-nakuti saja. Tapi pada saat kejadiannya ternyata dia gunakan untuk menusuk si korban. Berarti untuk berjaga-jaga ketika ditagih lebih dari yang dia punya uang? Betul. Ada direncanakan ini, Pak Kapolres, rencanaan untuk pembunuhan? Kalau untuk pembunuhan berencananya, penyidik belum menemukan fakta hukum yang mengarah ke arah sana. Oke. Security ya, security di perumahan. Kondisi terakhir korban sekarang masih dalam perawatan di RSUD Tangerang. Kritis, Pak? Enggak, masih stabil. Di bagian stabil, mana aja, Pak? Luka tusukannya di bagian mana aja, Pak? 14 tusukan di dada dan perut. Tapi kebetulan tidak mengenai organ yang vital, sehingga dampaknya korban masih bisa menjalani perawatan. Oke, terima kasih ya, Pak Kedekan. Pak Kapolres, sedikit lagi untuk barang yang diambil, kan ada tindak pencuriannya juga. Apa, Pak Kapolres? Handphone ini ya? Ini handphone korban kan? Handphone korban yang diambil. Saya kira itu ya, rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya!